doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Dan merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori. Jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saat butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas di sembadannya apa enggak, enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa ke posisi kita protes, katanya kamu baik, ya Allah, kau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Ini malah doa kriminal. Berarti kita sa'il, Allah mas'ul. Kita minta, Allah yang kita mintain. Kita menengadah, Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab.